Karamo dan seekor domba yang bernama Mbek. Mereka berdua memiliki kesamaan dalam hal makan dan saling membantu. Namun perbedaannya, si Mo selalu merasa dirinya lebih baik dibanding si Mbek. Tidak hanya itu, ada juga persahabatan antara Kukus dan Ropi. Kukus yaitu seekor tikus dan Ropi seekor katak. Mereka berdua yaitu memiliki kesamaan dalam berpikir dan berpendapat. Dan pada suatu hari di pinggir ladang, ada Kukus dan Ropi sedang mempersiapkan alat mainan. Tiba-tiba Kukus melihat kedatangan Mo dan Mbek. Hai, kalian mau kemana? Sini ikutan kami bermain. Iya, sini bergabung sama kami. Wah, mana mau? Lagi pula aku cuma jalan saja kok dengan B. Ya boleh, boleh. Ayo duduk. Tiba-tiba langsung menghampiri peralatan masakan tersebut dan berkata, aku ingin yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Belum di sepengetahuan Kukus, mau langsung sibuk main sendiri. Ropi, Kukus, dan B hanya melihat Mo dari arah mereka. Perlahan-lahan mereka membicarakan Mo yang sibuk. Ada rasa penyesalan di dalam hati Kukus karena dia telah mengajak Mo untuk bermain. Lalu di ladang Mo sedang mengalami rerumputan yang sangat habis. Lalu si Mbe berpikir untuk menyimpan banyak makanan. Namun si Mo tetap serakah dan tidak mau memberi sedikit pun kepada si Mbe. Tubuhku lebih kecil daripada kamu. Nanti kalau aku tidak mengembangin nanti kurus. Tubuhku lebih besar daripada kamu. Aku seharusnya makan lebih banyak, tubuhku besar. Emang. Mo tetap saja tidak mau memberikan B sedikit pun makanan. Dan B pun berpikir dan berniat untuk pergi dari ladang Mo. Aku lebih tinggi dari kamu, jadi aku dapat mengambil daunan yang lebih tinggi. Sedangkan kamu harus mendapatkan itu dulu. Mo, kenapa sih kamu sombong sekali? Kita kan sudah akur, tapi kamu tetap mementingkan diri sendiri. Mo pun pergi. Dan B pun berpikir untuk berpindah dan mencari makanan lain. Daripada aku menunggu mencari makanan itu, lebih baik aku pergi ke tempat lain saja. Mbe pun mencari tempat yang banyak akan makanannya. Dan setelah dia berjalan begitu jauh untuk mencari makanan, Mbe pun menemukan suatu tempat di mana ada Ropi dan Kukus. Wah, indah sekali. Untung saja aku pergi dari tempat mau berada. Sesampainya di sana, dia bertemu Ropi dan Kukus. Hey, kok kalian di sini? Iya, aku sering-sering di sini. Habis? Di sini rumputannya hijau-hijau. Kalau aku sih malas aja di sana. Di ladang sana ada Mo. Aku tidak suka sifatnya. Lalu Mbe pun akhirnya tinggal di ladang tempat Ropi dan Kukus berada. Dan Mo pun berada di ladangnya sendirian. Hari demi hari berlalu. Mo menunggu kedatangan Mbe untuk
ke ladang. Lalu tapi si Mbe enggak kembali lagi. Dan pada saat itu Mbe pun telah pergi. Maupun mengambil kesimpulan dari peristiwa ini. Jika kita memiliki teman, janganlah bersikap egois. Karena jika kita mementingkan perasaan itu akan merusak persahabatan dan tidak disukai oleh banyak orang. Satu ya.